sebenarnya yang direspon oleh kuasa hukum beberapa waktu terakhir ini tuh bukan pasrah tapi memang melihat tanda kutip kekonyolan gitu Bang Nelson ya. Bahwa ini muter-muter aja. Ada potensi nggak di tingkatan yang penuntut umum ini akan mungkin muter-muter aja? Kalau kita lihat ada fenomena istilah yang kemudian rame sekarang istilahnya kakak asu Sambo itu. Kalau saya awali dulu, kita putar dulu film-film bagus, video-video lama. Dan sifat-sifat hakiki, psikologi dari seseorang. Sekali berbohong, akan tetap berbohong. Makanannya apa, minumannya apa kan ini. Jadi sekali dilakukan mempengaruhi kiri kanan, apa itu komisi-komisi mana itu ketemu, terima duit apa, waduh ini gimana demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini. Sudah cukup, saya berkali-kali diundang ini, saudaraku yang saya cintai dan seluruh Indonesia, konsistensi hukum itu harus ke kita pegang teguh. Supremasi hukum. Ini dia sekarang. Udah finalisasi lah.